Cerita air kita sudah kongsikan, cerita ini menguraikan kesesakan juga telah kami khabarkan. Ini pula cerita bagaimana pihak berkuasa Arab Saudi, khususnya Menteri Suruhanjaya Komunikasi, Angkasa dan Teknologi, CST, menguruskan supaya aspek telekomunikasi tidak terganggu, khususnya ketika musim puncak dan baru-baru ini ketika musim ataupun hari Arafah, berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah lalu. CST mengumumkan atau berkongsikan bahawa sebanyak 42.2 juta panggilan telefon dilakukan pada hari wukuf itu, dan ini memberikan refleksi kepada 99% daripadanya berjaya ditembusi. Ini menandakan dan juga membuktikan usaha dan juga tenaga ataupun segala kemahiran mereka lakukan untuk memastikan aspek telekomunikasi di kalangan jemaah haji pada hari tersebut berjalan dengan lancar. Suruhanjaya Komunikasi dan Angkasa Teknologi, CST, mendedahkan numbers ataupun petunjuk sejumlah 42.2 juta panggilan dilakukan ketika 9 Zulhijjah, iaitu pada hari wukuf. Daripada angka itu, 36.3 juta adalah panggilan tempatan, manakala 5.9 juta panggilan antarabangsa dengan kadar penembusan ialah 99%. Jumlah penggunaan data mencapai 5.61 ribu terabyte yang bersamaan dengan menuntut 2.3 juta jam klip video HD 1080p. Petunjuk itu juga menunjukkan purata penggunaan data harian bagi setiap orang, iaitu 761.93 MB mengatasi purata global 380 MB setiap seorang. CST sebelum ini melaksanakan pelbagai strategi melalui persediaan teknikal dan kakitangan mahirnya bagi menjamin aspek telekomunikasi berada pada kapasiti terbaik. Ini bagi memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan selesa dan dapat berkomunikasi antara satu sama lain.